di Super Kase Channel. Mau ngomong nih, kita lagi di mana? Ska, kan lu jadi kameramen, Ska. Ada suaranya aja, Ska, enggak apa-apa, Ska. Ini lagi di mana, Ska, kita, Ska? Upas. Masih Raja Upas ya kita. Tahu enggak? Tadi Kanji nyasar ke sini gimana jalan itu? Telat ya. Telatnya gara-gara naik Gojek. Nyasar Gojek lagi. Nyasar dulu. Harusnya ke Pasir Koja, malah ke Kobo. Muter dia. Ketinggalan bis jadinya. Jadi ketinggalan ini bis. Udah kita mau bareng-bareng sama anak-anak ini ya, apa namanya? Royong Kawung. Gajah Putih ya? Iya. Yeah. Apa sih? Maksudnya mau ngapain sih rencananya kita di sini tuh? Oh, holiday sekalian ada latihan yang latihan juga. Gitu ya? Nah, latihan bareng. Oke. Okay. Tadi tuh mau cerita sedikit ya. Tahu nggak? Kajit jalan kesini itu naik grab. Kebetulan yang bawanya itu ibu-ibu. Tapi si ibunya ini dia tuh bilang katanya si suaminya tuh sakit. Jadi dia yang bantuin kerja buat nambah-nambah di rumahnya gitu. Ya otomatis kan nggak enak ya, akhirnya jadi KJ yang bawa ininya, apa namanya, motornya ke sini. Kan tadi lihat sendiri, sayangnya nggak direkam aja tadi ya. Iya. Ya udahlah, mumpung masih di sini, ini tadi sedikit sempat foto-foto bareng sama si ibu Grabnya. Jadi kalau misalnya ada yang kebetulan di Bandung dan naik Grab-nya, ya lebihin lah bayar-bayarannya. Terus juga apa ya, semoga si ibunya tetap sehat dan diberikan rezeki yang lebih. Yuk, sambil jalan yuk. Ya oke, okay. Ini mumpung sambil jalan-jalan nih di Ranca Upas, ternyata perjalanan KZ mulai muncul di layar YouTube itu panjang juga ya. Percaya nggak, Ska? Iya, percaya. dari mulai ngomong itu AIUEO kan? Iya. Percaya nih video KJ sepanjang 2019. Oke lah, ini bisa dibilang nih rewind-nya versi KJ dan mungkin belum akan ada yang peduli gitu kan. Nah, inilah waktu pas pertama kali KJ update video di YouTube yang benar-benar ada muka KJ-nya 2019. Masih editannya masih amburadul, nggak ada transisi sama sekali. Yep. Halo anak-anak Ayudance, para player Ayudance di manapun kalian berada. Ini terus terang gue benar-benar nggak pernah sih gue buat video di channel YouTube gue tentang yang ada guanya gitu. Bahasan gue kali ini di channel gue akan kembali ke ranah gue, yaitu tentang cosplay action performance, di mana gue akan memainkan performance dengan fan action. Ya, jadi gue bakalan featuring lagi dengan timnya. Kami dari Trisoul. Nantikan kami di Karawang Toys Fair 2019. Yo, siap-siap. Kemudian yang lagi dibawa sama Aska tuh, itu pemberian dari Teh Aza Kim. Coba, Ska, sini dulu, Ska. Ini. Hop. Tripod ini jadi nemenin KZ selama bikin konten-konten di YouTube. Ya, padahal sama si Teh Aza ini belum pernah kita ketemu secara realnya. Tapi dia ngasih ini, terus juga masih ada ngasih satu tripod yang lebih kecil lagi. Ini gue dapat kiriman paket
ada bunyi-bunyi ya. Nah, ini kiriman paketnya dari Azakim dari Semarang. Wah, tulisannya sih tripod. Thank you untuk Teh Aza. Bisa dilihat ini perjalanan KZ selama 2019. Dan apa ya, itu bukan sesuatu yang gampang karena KZ sendiri orangnya itu bukan orang yang biasa ngobrol di depan kamera, dan itu menakutkan buat KZ. Terus terang. Yo, halo, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Okay, di gini loh, karena sudah 1000 subscriber, kayaknya gue bakal manggil para penonton gue tuh Sobat KZ. Jadi untuk Sobat KZ sekalian, kali ini gue bakal sedikit persiapan ya, buat besok nih kayaknya. Yo Sobat KZ, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Perjalanan panjang KZ 2019 di YouTube sendiri, mungkin apa ya namanya, kalau orang kan beda-beda tuh cara penyampaiannya dalam buat konten di YouTube. Dan mungkin KZ itu adalah satu orang yang paling lambat dalam menyampaikan konten-konten paling update. Jadi mana ya, 2019 ini kayaknya KZ sangat berterima kasih sekali, karena dengan YouTube ini KZ bisa mencoba sesuatu yang baru, yaitu tampil ke depan, apa ya namanya, ke depan kamera lah, untuk menyampaikan konten-kontennya KZ gitu. Nah, untuk Sobat KZ dimanapun kalian berada, tetap dukung channel KZ ini, yaitu Silver KZ, dengan cara subscribe, kemudian komen kalian. Nanti ini bakal KZ baca satu-satu, siapa tahu ada yang tiba-tiba kepikiran, Bang KZ bahas dong tentang ini, atau bahas apapun yang sekiranya nanti KZ bisa bahas secara total, akan KZ bahas secara total di channel ini. Kemudian jangan lupa juga untuk like video ini, dan jika informasi-informasi dari KZ bermanfaat, silahkan Sobat KZ untuk sharing ke teman-teman Sobat KZ dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk YouTube dan teman-teman yang mendukung KZ dalam pembuatan setiap videonya. Salah satunya ya ada si Aska dan teman-teman Trisogun. Kemudian ada teteh yang di belakang, coba nengok tuh. Nengok. Nah, bu, nengok bu. Itu tuh belum kelihatan. Tuh, jiwanya besar sekali. Kalau nggak ada dia, mungkin ada juga nggak berani sampai sejauh ini gitu. Nah, sampai di situ dulu, dan semoga ini bukan yang terakhir di 2019 ini, dan untuk 2020 dan seterusnya, mudah-mudahan aja lebih baik lagi dalam menyampaikan konten di YouTube. Sampai bertemu lagi di bahasan KZ berikutnya. Yuk, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Hai.